Hello everybody, come back again with me Kebulan Barong Crypto. Today I'm very very happy. Sebelumnya guys, kita cukup lumayan sedih dengan kehadiran USD stablecoin Luna Terra yang bearish secara membangunkan. Belum lagi ditambah Bitcoin yang potensinya itu dump cukup lumayan parah ya guys, tetapi di time frame kecil Bitcoin yang saya sebagai sesepuh mulai menarik perhatian daripada alt yang cukup lumayan membangunkan ya guys ya. Dan salah satu rekomendasinya adalah koin yang barusan kemarin listing itu adalah Project Galaxy atau Gal Coin. Ini sendiri adalah salah satu koin yang sudah pernah nih bilang di review sebelumnya yang guys ya. Ini adalah salah satu koin yang memiliki potensi sangat-sangat membangunkan, bahkan untuk potensi long term itu masih sangat berpotensi banget yang guys ya. Di area support kerak buminya di sekitaran 2 dolar yang guys ya, dan potensi cuan yang membangunkan, dan aneh rasa untuk resist selanjutnya di area sekitaran 6 dolar. Buat bagi para teman-teman yang cukup pelit, mungkin ini kan sudah naik cukup lumayan nih, tapi jangan takut, jangan galau untuk potensi long termnya. Selama Bitcoin mengalami penghijauan, harusnya sih potensi cuan daripada si Project Galaxy ini untuk long term masih sangat-sangat terbuka lebar ya guys ya, di area sekitaran 7,1 dolar sampai ke 7,1 dan 7,6, harusnya sih nggak kemana ya guys ya, setelah berhasil menembus target di 6 dolar ya guys ya. Ingat guys, kalau udah berhasil menembus 6 dolar, ada rasa cuan di area 7 dolaran nggak bakal kemana. Segitu aja lah tentang Project Galaxy kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching, salam nyangkut terus.